Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Anto. Sekarang Mr. Anto akan mengajarkan lagu yang berjudul Di Pantai. Ciptaan siapa? Seperti biasa, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Ya, lagunya gampang. Jadi ini kita menceritakan rekreasi. Ya, kita jalan-jalan nih. Ya, jalan-jalannya kemana? Ke pantai. Ada apa di pantai? Di pantai ada pasir, ada ombak, ada buih. Buih itu apa? Kalau ini ombaknya itu kalau pas gitu kan kelihatan ada putih-putihnya ya, kayak busa-busa. Nah, itu buih namanya. Ya. Oke. Nanti kita baca dulu, ya. Oke. Ya, langsung aja. Nah, Mister cari nada dulu ya. Ketinggian. Sini. Berjalan di sepanjang pasir, gitu ya. Berjalan di sepanjang pasir. Oke, kita baca dulu. 1, 2, 3, baca. Berjalan di sepanjang pasir. Kalau yang belum lancar bacanya, bisa ditemenin sama mama papanya. Oke, atau sama kakaknya, atau sama mbaknya, atau sama neneknya, atau kakeknya, terserah ya. Pokoknya kalau yang belum bisa atau belum bisa, salah, udah bisa ya, pasti udah bisa. Cuman belum lancar. Kalau belum lancar, bisa ditemenin sama tadi yang bisa disebutin ya. Oke, siap. Berjalan di sepanjang pasir. Terus apa lagi? Memandang ombak dan buih. Ya, sambung lagi ya. Ku nanti riak berdesir, membasahi ujung kaki. Ya, riak itu kayak apa namanya? Bergumpal-gumpal gitu, mirip kayak buih tadi. Kalau buih kan putih, kalau riak itu gelombang kecil gitu loh. Cii, gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Ah. Kalau di pantai pernah lihat burung enggak yang warna putih itu yang jauh? Nah, itu apa namanya? Burung camar namanya, ya. Nah, di sini kita terusin ya. Terusannya. Melayang-layang burung camar gitu, ya. Melayang-layang burung camar. Ya. Melayang-layang burung camar. Bermain-main di ujung layar. Bermain-main di ujung layar. Layar apa? Layar kapal laut. Layan kapal laut. Kapal nelayan ya. Kapal laut mau gede banget ya. Ya udah gak pakai layar kapal laut sekarang ya. Kapal nelayan yang masih pakai layar ya. Ya jadi di ujung layar. Kan kita lihat kayak, wih, kayak di atasnya apa tuh? Di atasnya nelayan. Kalau kamu ke Ancol ya atau kemana gitu ya. Di Ancol yang deket deh. Nah, ada itu. Jadi burung kacamara di atas perahu nelayan dia gitu ya. Bermain-main di ujung layar. Nah, terus alam permai hati senang berjalan-jalan di pantai. Nah, alam permai apa? Alamnya bagus, ya kan? Ih, bagus ya kalau lihat pantai itu enak, sejuk, ada anginnya, gitu. Jadi alam permai, alamnya bagus. Hati senang-senang gak? Senang dong kalau di pantai sedih ya. Enggak bisa, harus senang. Kalau lagi sedih ke pantai enak, senang jadi. Ya, apalagi senang main air gak? Main senang main air kan? Nah iya. Apalagi kalian pasti senang main air kan? Udah senang kalau kita ke pantai ya kan? Nah, apalagi berjalan-jalan di pantai. Nah kayak gitu. Oke? Oke, gampang ya. Lagi coba melayang-layang. Melayang-layang burung camar. Bermain-main di ujung layar. Terus alam permai, hati senang berjalan-jalan di pantai. Oke, nah itu bacanya udah. Sekarang langsung kita coba pakai lagunya. Tapi pelan dulu ya. Berjalan di sepanjang pasir, memandang ombak dan buih, ku nanti riak
berdesir membasahi ujung kaki, melayang-layang burung camar bermain-main di ujung layang. Alam permai hati senang berjalan-jalan di pantai. Lagi berjalan-jalan lagi. Habis melayang-layang. Melayang-layang burung camar bermain-main di ujung layar. Alam permai hati senang berjalan-jalan di pantai. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi ya, pelan-pelan ya. Berjalan di sepanjang pasir, memandang ombak dan buih. Ku nanti riak berdesir membasahi ujung kaki, melayang-layang burung camar bermain-main di ujung layar. Alam permai hati senang berjalan-jalan di pantai. Ya, kayak gitu. Oke. Okay? Sekarang kita coba pakai musik ya. Jadi Mister nyanyinya pakai musik. Dan. Ya, oke. Okay. Udah dapat nih. Siap ya? Ini lebih tinggi nadanya di sini. Berjalan di sepanjang pasir, memandang ombak dan buih. Ku nanti riak berdesir membasahi ujung kaki, melayang-layang burung camar bermain-main di ujung layar. Alam bermain hati senang berjalan-jalan di pantai, melayang-layang burung camar bermain-main di ujung layar. Alam bermain hati senang berjalan-jalan di pantai. Berjalan di sepanjang pasir, memandang ombak dan buih. Ku nanti riak berdesir membasahi ujung kaki, melayang-layang burung camar bermain-main di ujung layar. Alam bermain hati senang berjalan-jalan di pantai, melayang-layang burung camar
bermain-main di ujung layar. Alam bermain, hati senang, berjalan-jalan di pantai. Berjalan-jalan di pantai. Ya, kayak gitu lagunya. Oke, sekarang kita coba lagi, tapi Mister nggak nyanyi. Oke, nanti kita lihat musiknya dan dengerin musiknya. Oke, kalian yang nyanyi. Oke, siap ya. Kayak gitu lagunya ya, udah diikutin kan tadi video klipnya ya, ada gambar-gambar, ada apa pantainya kan, nah kayak gitu ya, kalian ikutin aja, baca aja kayak tadi ya, latihannya gitu, dinyanyikan, dicoba lagi di rumah. Oke, selamat belajar dan jangan gampang putus asa. Kalau susah jangan bilang ah susah ah gak mau belajar lagi, jangan, harus pantang menyerah, pantang putus asa. Kalau susah, ulangi lagi, coba sampai bisa. Oke? Okay? Ya, tetap sehat ya semuanya ya. Ingat, harus jaga kesehatan. Oke? Okay? Dah, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.